Baik, selamat siang. Berikut adalah cara perakitan PCB Predator double tabung Viper. Dan kurang lebih ketika barang sudah sampai ataupun ketika dikirim, ada beberapa komponen yang kita pisah dari senapannya. Dan di sini alat yang perlu disiapkan satu set kunci L ini, lalu ada palu karet untuk tambahan saja, nanti ketika ada barang yang kita pasang agak susah masuknya, kita pukul dengan yang lebih lembut saja biar tidak merusak bagian-bagian senapan. Oke, langsung saja. Yang pertama kita pasang untuk gripnya terlebih dahulu. Untuk gripnya, bautnya sudah ada di dalam, dan untuk baut kita gunakan kunci L ukuran 3 atau bisa pakai kunci L yang ada di teleskop. Maaf, maksudnya nomor 4 untuk gripnya. Oke, dan untuk posisinya kurang lebih sama seperti grip pada Predator bocap yang pada umumnya. Langsung kita gunakan. Dan pastikan benar-benar kencang. Lalu selanjutnya kita pasang untuk bagian rel, bagian atas. Yang pertama kita lepaskan dulu untuk single shoot-nya, karena nanti kalau tidak dilepas nanti bagian samping sini bisa membentur dan tidak mau diarahkan ke depan. Oke, setelah single shoot dilepas, di bagian L ini ada dua baut, kita buka juga. Kita gunakan kunci L ukuran 3 mili atau bisa pakai yang ada di teleskop. Kita lepaskan semua. Setelah itu kita masukkan dari bagian belakang. Kan tidak ada yang mundur. Nah, ketika benar seperti ini, fungsi dari ini seperti ini, kita pukul pelan saja biar tidak merusak bagian pada senapan sambil kita haluskan. Sudah terpasang, tinggal kita kencangkan menggunakan baut tadi dan kita lepas. Sudah terpasang, dan selanjutnya kita pasang aksesoris tabung bagian belakang ini. Kita sengaja pas biar lebih mudah, dan untuk mukanya kita gunakan kunci L ukuran 3 mili sama. Kita kendorkan sedikit lebih dulu.
belakang, dan untuk posisi bagian runcing panjang itu di bagian bawah, hampir seperti ini. Dan tinggal kita kencangkan. Oke, sudah kencang. Dan untuk selanjutnya kita tinggal pasang gansel sup di bagian samping di bawah sabar. Kita gunakan kunci L Granica juga. Dan yang terakhir kita pasang kembali untuk single shootnya. Dan top lagi untuk perakitan sudah selesai. Tadi beberapa tahap untuk merakit PCB Predator double tabung black arrow pendulum. Dan ini tadi beberapa caranya, semoga bisa membantu dan terima kasih.